Halo para sahabat semuanya. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih memodifikasi depan rumah agar terlihat lebih keren. Pada tiang, depan jendela, belakang rumah, agar terlihat lebih minimalis dan menarik ya. Oke. Ini denah rumah yang akan kita bahas kali ini ya. Dan ukuran ruangannya sudah ada. Ruang tamu, kamar, kamar mandi, dan teras semuanya lengkap ya. Dan bagaimana sih cara memodifikasi depan rumah yang bagus? Samping, depan, belakang agar terlihat lebih menarik. Oke. Kita bahas satu-satu untuk bagian depan rumah teras. Bagian depan teras agar terlihat lebih menarik, yaitu kamar bagian depan kita kasih variasi. Dan dari depan terlihat elegan dan mewah ya sahabat. Walaupun rumahnya ya terbilang sederhana ya, tapi lebih baik, lebih bagus dibuat terkesan mewah ya, sedikit glamor. Dan kali ini kita akan membahas pada jendela depan. Bisa kita kasih profil atau relief untuk bagian depan bingkai jendela. Oke. Terus di bagian jendela kamar bisa kita kasih relief atau profil seperti di foto. Sebenarnya banyak modelnya ya, tinggal dipilih saja yang mana yang suka. Begitupun dengan lengkungan di depan teras atau lengkungan di atas jendela ya sahabat. Itu bisa kita buat melengkung, bisa juga kita buat datar, tergantung yang mana yang lebih suka ya. Kemudian di bawah bagian dinding kamar depan bisa dikasih batu alam, batu candi atau batu alam sisir. Itu tergantung pilihan tersendiri ya, yang mana yang lebih diminati, karena batu alam itu banyak jenisnya ya kawan. Oke sahabat. Kemudian pada tiang depan rumah, bagaimana sih agar terlihat lebih menarik? Agar terlihat lebih menarik, begini caranya sahabat. Di bagian atas atau bawah tiang bisa kita kasih profil beton sebagai variasi atau pemanis ya sahabat. Kemudian di bawah tiangnya bisa kembali kita kasih batu alam sesuai pilihan sebagai variasinya sahabat. Variasi batu alam itu bisa kita pasang di dinding dan tiang. Bisa juga keramik pada bawah jendela dan tiang seperti batu sisir ya sahabat. Lalu di bagian belakang ya sahabat, atau ruangan kamar, kamar mandi di kamar. Itu dari luar bisa kita kasih batu alam di bawah dinding dengan hiasan pinggang relief atau profil beton ya sahabat, dengan ventilasi yang menimbul biar terkesan minimalisnya kelihatan, dan kita beri garis-garis pada dindingnya ya sahabat. Kita kasih garis dinding agar terlihat lebih megah ya sahabat. Oke. Nah, begitulah cara mendesain depan rumah ya sahabat. Cara memodifikasi depan rumah. Depan rumahnya agar terlihat lebih megah dan wow. Lebih bagus ya sahabat. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Semoga kita semua rezekinya lancar dan berlimpah, sehat selalu. Semoga menambah pengetahuan,
menambah imajinasi dan menambah ide-ide yang kreatif ya. Terima kasih. Assalamualaikum.